Sebanyak 6 orang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Kota Jambi berhasil diamankan tim Reskrim Polresta Jambi bersama Reskrim Polsek Kota Baru Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 7 unit sepeda motor, 1 unit mobil, handphone, dan kunci T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 buah buku BPKB. Dari 7 pelaku pencurian sepeda motor, terdapat 2 orang anak di bawah umur. Sementara itu, 1 orang pelaku pencurian mobil masih dalam pengejaran polisi. Dalam melakukan aksinya, pelaku selalu mengintip lokasi. Apabila sepi, pelaku melancarkan aksinya. Motor curian dijual pelaku dan uang hasil jualan tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya. PKP Alam Barajo, barang bukti 1 STNK, 1 kunci sepeda motor, pemeja lengan pendek yang digunakan pelaku. Tersangka inisial AF, itu yang pengungkapan oleh Satreskrim Polresta Jambi. Kemudian Polsek Kota Baru melakukan pengungkapan kasus curian motor. PKP Alam Barajo, TSK 2 orang, inisial RP dan PR. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Jambi, dikenakan pasal 363 KUHP. Cuma di Kompas TV Jambi.